Bisa dipegang nih, kalau dia bilang kok kamu. Udah bang. Dino udah ngamatin teman-teman. Udah dapat gambar bagus. Ya. Udah teriak lu. Apa teriak lu sih bang? Yuk, Kalesti. Ini gak diambil semua. Ini tayang di TV nih. Kapan nama gue disebut? RT gue sekalian Kurang dapat di situ tadi. Kurang tinggi ya sama kayak gue. Maka kita sebagai kuasa membawa surat untuk segedul penundaan ulang pemeriksaan berikutnya. Dan tadi kita sudah bicara sama penyidik, dan tetap kami kooperatif apabila memang penyidik meminta hari Kamis berikutnya, ya kami akan siap bawa si Rizky untuk hadir dalam pemeriksaan. Artinya sudah dijadwal kan Bang ya? Ya, ini kita masih bermohon kepada ya pihak kepolisian dalam hal ini Pak Kapolres maupun Jeki dari penyidik ya. Artinya dalam surat kami, permohonan kami adalah kami minta segera ulang satu minggu. Tapi namun itu kan nanti bisa saja dikabulkan. Tadi sudah sampai kepada kami mengatakan, ya udah bang, kalau nanti segitu bisa kooperatif nggak? Siap, kita kooperatif saja. Bang, supermarketnya bang, itu terganggunya bang, kondisinya bang. Hah? Kondisinya sama apa bang? Ya kita mengerti lah, dia kan terganggu juga mentalnya, terlihat opini-opini yang berkembang ya. Kan dalam opini-opini berkembang itu kan seolah-olah kan dia itu kan diposisikan yang bersalah, sementara beliau belum menggunakan pembelaan dalam publik. Kita bisa lihat, sumber dalam masalah ini kan hanya dua, yang bisa berbicara Lesti maupun klien kami yaitu Rizky. Pada hari ini kita lihat Rizky belum pernah berstatement, kok ada berita-berita yang berkembang liar gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti dalam pemeriksaan berikutnya ketika itu sudah tuangkan dalam BAP, kita akan sampaikan kembali persoalan-persoalan yang telah terjadi antara Lesti dengan si Rizky. Itu maksudnya soal mengakui dan tidak mengakui. Pertanyaan itu masuk dalam tingkat penyidikan. Nah ini kan dalam proses penyelidikan, tidak mungkin saya seorang pengacara mendahului, ya tunggu dulu dia, nanti saya menyampaikan pemberitaan begini, ternyata dalam BAP berubah, kan tidak boleh ya, saya tidak boleh mendahului keterangan klien saya di dalam BAP. Tapi kan udah dari Bang Angga Jumat tadi kan menyatakan bahwa ada penyelidikan atau apa pembandingan itu dari statement polisi ya Bang? Ya. Sampai dilempar bola. Bisa-bisa saja dalam statement itu sampai kita kan. Apa?
artinya dari koordinasi tim pengacara dengan Rizky ini, apa yang Rizky sampaikan terkait dengan bantahan-bantahan yang kita berkembang? Iya, yang jelas Rizky sama Nesli mereka tuh sudah saling ketemu video call, bahkan Dilar juga menyuapin ketika habis suruh Dilar rumah sakit. Mengulang bang, ada suara kan? Bang, gimana bang? Berarti si Rizky sendiri sudah ketemu sama Dilar? Sudah, di rumah sakit. Jadi isunya katanya nggak diterima itu nggak benar. Ya kita doakan aja ya. Kita doakan aja lah bagaimana bisa mereka bisa bersatu lagi kembali. Tapi keluarga sendiri Tapi keluarganya Lesti merasa trauma bang dengan perlakuan Rizky Billar bang. Keluarganya Lesti trauma. Sudah nggak mau serumah artinya ada trauma gitu. Oh ya. Lagi. Ini itu kan masih depan, bang. Informasinya dari siapa? Dari siapa? Dia belum tahu. Dari polisi. Dari Polda. Dari polisi. Kan sudah saya bilang tadi kalau informasinya dari Lesti maupun dari si Rizky. Kita tahu mereka narasumbernya atau sebenarnya kita dari Polda. Dan kita kan lihat kok siapa CCTV-nya. Udah lihat kita CCTV. Ya jabarin bang yang tadi yang sebenarnya gimana Pak? Versi Billar yang sebenarnya gimana bang? Ya, kejadian sebenarnya waktu memang dua kali kejadian. Ya. Nah, malam sama dini hari. Yang jelas Rizky tidak ada membanting-banting itu berulang-ulang kali itu nggak ada, itu nggak benar. Yang ada kebanting. Berarti ada kontak fisik bang ya? Banting. Jadi ketika Rizky mau kamar mandi, mau menenangkan diri, itu ada bahasanya bahasa Rizky. Lalu marah, Lesti kejar, nariklah ininya, ya putuslah rantainya. Nah, udah, Rizky nepis. Itu biasa kan, sama lah kalau kita juga lagi marah, nepis kan, terjatuh. Jadi bukan dibanting-banting rongga itu enggak benar. Tapi luka lebam. Oh, yang dicekek bang, ini cekek, kecekek. Gimana bang yang rusak bang? Sampai gigit leher aja gimana bang? Mana ada gigit leher? Yang kecekek ini cekek. Bang, terkait dengan isu perselingkuhan bang, seperti apa bang tanggapannya bang? Rizky. Ya kalau orang ketiga kalau masalah perselingkuhan itu kita enggak ngomong, kita bicara masalah KDRT aja. Saya enggak sampai ke situ, nanti biarlah Rizky yang berbicara sama penyidik ketika di BAP nanti. Tapi kan sumbernya itu bang, kan kalau dari polisi sumbernya adalah karena adanya perselingkuhan. Nah itu seperti apa? Betul. Kami tidak ada berbicara sama ke situ dulu. Karena namanya Rizky ini kan orang kan pendiam. Kita nggak bisa juga banyak bicara. Kita hanya bisa diundang untuk memberikan surat kuasa untuk hadir kemari dan untuk menampingi dia insya Allah minggu depan. Tapi sempat ngobrol nggak sih bang tentang terkait dengan penyebab kenapa akhirnya bisa sampai terjadi seperti itu? Ya kalau saya lihat sih pertengkaran biasa aja sebenarnya, cuma yang besar kan. Ada kontak fisik bang ya? Iya, dia mana pesannya benar? Enggak itu bahasa benar itu. Berarti ada kontak fisik ya bang? Apalagi terkena sadar. Mana ada dari? Artinya ada kontak fisik bang? Iya bang. Apakah pantas lagi marah bola sebenarnya? Bola biliar itu ini sebenarnya ini Rizky yang ngomong ya. Ya. Bola biliar itu bukan dilemparkan ke Rizky begitu, dia nggak kena. Istilah lagi tidak benar. Hanya menggertak. Oh, berarti ada ancaman ya? Kalau dilemparkan, berarti betul. Berarti ada ancaman. Sifat yang temperamen ya bang. Begitu lah. Nanti kira-kira ancam ya bang. Berarti pengancaman ya bang. Tapi bang, dari hasil luka pisuk itu menyatakan pegangan tangan itu terlalu keras karena itu merah sekali bang. Kita lihat CCTV-nya kok. Kita lihat CCTV-nya. Ini gini aja ya. Nanti kita lebih dalam lagi ketika yang beliau sudah diperiksa. Kami sudah lihat CCTV-nya. Itu ya. Ya, saudara-saudara ya. Bilang sekarang ada di mana, Bang? Ada di rumah. Bilang ada di rumah. Rumah mana, Bang? Rumah mana, Bang? Rumah ibunya. Manggil Ustaz benar bang? Iya, benar. Abang minta kartu nama. Iya. Lehernya. Ya. Nama bang. Nama. Ade Erfil.
Dharma Simbolon Esa MH. Bang, nomor saya. Bang. 08 01 89 199. Oke. Bang, senyumnya, Bang. Barang-barangnya di sini. Bang, aduh sini Bang foto, Bang. Bang, lepas Mas Bang lewat.